Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami menjumpai Anda kembali kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 20 Desember 2020. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Anti Risni, dan ingatlah pemirsa, pastikan Anda tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan status siaga banjir, tanah longsor, puting beliung, serta ROB. Menyusul di beberapa wilayah di Kalsel dilanda hujan dengan intensitas cukup tinggi dan mengakibatkan bencana banjir. Bahkan menurut catatan BPBD Kalsel sudah terpantau 4 titik puting beliung, yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjar, Malsin, HSS, serta Barito Kuala. Curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini berakibat terendamnya beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, di antaranya Kabupaten Banjar, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, serta Hulu Sungai Selatan. Ini menjadi indikasi awal bencana banjir yang mulai melanda untuk wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini disikapi BPBD Kalsel dengan menetapkan status siaga banjir, tanah longsor, puting beliung, dan rob, serta memetakan wilayah yang rawan terdampak bencana musiman tersebut. Di samping menyiapkan sarana-prasarana pendukung lainnya. Baru-baru ini kan di daerah Alu-Alu, itu masjid kemudian yang terendam. Kemudian juga di daerah Hulu Sungai kan kebanyakan, ya. Balangan, kemudian juga Tanjung, ASO. Nah, nanti terakhir itu, air itu numpuknya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan di... Bukan, di Sungai Selatan, Kandangan, tapi di Nagara, gitu. Daha Barat, Daha itu. Itu berkisar 3-4 bulan, nah. Tapi kita kan sudah koordinasi juga, kita sudah melakukan tracking, artinya memetakan. Cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai lainnya adalah angin puting beliung. Bahkan menurut catatan BPBD Kalsel sudah terpantau 4 titik puting beliung yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, HSS, serta Batola. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kerusakan badan jalan desa pembatanan Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar makin memprihatinkan. Selama bertahun-tahun, jalan poros di desa ini masih berupa tanah berbatu. Sementara itu pula warga desa pembatanan Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar mengeluhkan akses jalan desa yang kondisinya semakin parah. Padahal jalan ini merupakan akses utama mengangkut hasil pertanian. Warga desa pembatanan Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar mengeluhkan kondisi jalan di desa tersebut yang tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa terbagi dalam 12 RT, infrastruktur jalan sangat diharapkan warga dalam meningkatkan perekonomian, apalagi hampir 90% masyarakat menggantungkan pendapatan dari hasil pertanian. Kada sakit, harapannya harapan mudahan kawa di anu Jepang tuh dibagusi tau kedengennya tuh nah harapan buat supaya nyaman tuh nah se apa ya 20 tahunan saya sendiri ingin jalan ini pang lebih baik itu supaya pemerintah memperhatikan tukang jalan kami ini tuh pang. Jalan kami ini parah banai makanya sudah setiap kali 5 tahun sekali pemilu ibarat ano tidak ada ano perbaikan. Diperbaikan tuh bang. Iya mudah-mudahan ano, mudah-mudahan karena juga tuh ano perbaikan jalan kami. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beginilah kondisi jalan di desa pembatanan Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Hampir seluruh ruas jalan di desa ini rusak parah. Nyaris tidak tersentuh perbaikan. Kerusakan terparah sejauh lebih kurang 4,5 km. Bahkan di beberapa titik saat hujan dan air pasang, jalanan menjadi terendam dan berubah menjadi kubangan lumpur. Tak hanya dalam kondisi beberapa jembatan yang ada di desa ini, juga dalam kondisi tak layak, sehingga membahayakan pengendara yang lewat. Tanggap melihat artinya desa kami yang penduduknya banyak, cuman untuk infrastrukturnya kurang lah. Dan kami berharap
semoga apa namanya secepatnya lah itunya kami diperhatikan gitu. Ya contoh aja kan kami ini kalau untuk jalan poros sebetulnya kan kerusakan kami ini fatal sebetulnya. Iya. Artinya biaya dan anggaran yang diperlukan tuh banyak. Cuman yang datang kan seharusnya yang miliaran. Iya. Ini 100 200 itu untuk pembangunan apa sebetulnya itu? Besar harapan kami untuk tanggaplah. Artinya jangan melihat daerah kota aja. Tolong lihat kami yang di desa pinggiran, Pak ya. Pinggiran. Oke. Okay. Artinya bagaimanapun dan apa percepatan ekonomi itu sebetulnya kan infrastruktur. Yeah. Kalau infrastrukturnya kurang baik gimana ekonominya mau baik? Sementara itu Camat Sungai Tabuk Ahmad Rabani mengatakan bahwa jalan rusak di desa Pembantanan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk itu melalui Musrembang Kecamatan yang berharap perbaikan jalan segera direalisasikan. Rusak dan ini mungkin artinya mengganggu ini apa aktivitas masyarakat. Mudah-mudahan nantinya kita bersama dengan pihak desa kita usulkan melalui Musrembang nantinya. Makanya kalau musim hujan ini masyarakat agak kesulitan karena kondisi jalannya kan ini apalagi pinggir sungai artinya karena ada yang belum disiring ininya masuk ke jalan. Makanya ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan kita sudah merasakan salah satu kebutuhan masyarakat nantinya mudah-mudahan dengan adanya jalan yang bagus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jalan poros desa Pembantanan yang berada di tepi sungai, idealnya perbaikan disertai dengan penyiringan di kanan-kiri badan jalan. Karena jika tidak, perbaikan tidak akan bertahan lama karena rawan gerusan erosi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, kendati diakui adanya keterlambatan, proyek pembangunan jembatan gantung Pulau Bromo yang berlokasi di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Namun optimis dapat selesai akhir tahun 2020. Pasalnya, sejauh ini progres setengah mencapai 96%. Sementara itu, Pulau Pemirsa, Kepala Kontraktor Mustafa mengatakan, untuk progres pengerjaan jembatan kini sudah masuk tahap finishing atau penyelesaian. Hanya saja tinggal pengerjaan penunjang seperti pagar dan pengecatan. Mendekati akhir tahun, proyek pembangunan jembatan gantung Pulau Bromo yang berlokasi di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan terus dikebut. Dari pantauan Banjar TV, secara fisik pembangunan jembatan Bromo sudah hampir rampung dan sudah memasuki tahap finishing. Bahkan menurut PPTK Bidang Jembatan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, progresnya sudah mencapai 96%. Meski diakui ada sedikit keterlambatan lantaran terkendala cuaca, seperti curah hujan yang tinggi dan kondisi sungai pasang surut akhir belakangan ini. Meski begitu, Sigit mengaku optimis jika pembangunan jembatan Pulau Bromo bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni pada 30 Desember mendatang. Memang ada sedikit keterlambatan, ini karena faktor alam ya, Pak Mustafa ya, karena kita sudah masuk ke musim hujan. Jadi kadang pekerjaan kita terhambat, plus dengan kondisi sungai kita yang pasang surut seperti ini, pada saat surut seperti ini maka tongkang tidak bisa bergerak. Gitu. Yang seharusnya kita perlukan untuk mengejar ke seberang ini, kita harus menunggu air pasang sehingga baru kita bisa memobilisasi ke seberang. Seperti itu. Sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan di tanggal 30 Desember tahun 2020 ini, pekerjaan kita sudah selesai 100%. Hanya tinggal pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Kalau toh ada pekerjaan utama juga tinggal sedikit seperti jalan akses yang sebelah kanan itu memang belum, kita masih menunggu tongkang di seberang untuk mengecor di sini. Sementara itu Kepala Kontraktor Mustafa mengatakan untuk proses pengerjaan jembatan kini sudah masuk tahap finishing atau penyelesaian. Hanya saja tinggal pengerjaan penunjang seperti pagar dan pengecatan. Mustafa berharap cuaca dalam beberapa hari ke depan bisa mendukung, sehingga pengerjaan jembatan bisa selesai tepat waktu sesuai yang ditargetkan. Kerjaan utama sudah selesai, pada kerjaan struktur utamanya, dari jembatan gantung, pondasi dan sebagainya, termasuk jalan pendekat. Untuk pekerjaan penunjang ini yang belum selesai, termasuk pagar, railing. Jadi ada beberapa segmen yang belum selesai, termasuk finishing untuk pekerjaan pengecatan yang belum. Kita tetap optimis di tanggal 30 Desember itu insya Allah akan selesai prinsip itu. Finishing itu berapa waktu lama memakan? Kalau finishing kan ini kan pekerjaan pengecatan untuk pagar khususnya, pagar railing. Ya mungkin kalau sekarang
karena itu jumlahnya lumayan panjang, memang ya akhirnya kita targetkan sampai 30 Desember selesai. Untuk pengecat? Kurang lebih 2 mingguan paling lambat. Karena itu butuh finishing, karena mungkin kalau cuaca hujan juga kita tidak bisa melakukan pengecatan. Proyek jembatan yang menelan biaya sekitar 40 miliar tersebut memiliki panjang sekitar 252 meter dan lebar 2 meter. Muhail Banjar TV. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin berharap sesegeranya menyelesaikan pekerjaan yang ada. Dan dinas melakukan monitoring serta mendesak pihak kontraktor agar pekerjaan tepat waktu. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin menyebut, jika tidak dapat menuntaskan pekerjaan sesuai waktu dan spek yang ditetapkan, pihaknya berharap kontraktor tersebut tidak diikutkan lagi dalam pekerjaan proyek Pemko ke depannya atau di blacklist. Memasuki minggu kedua Desember 2020, masih ada sejumlah proyek belum selesai. Karena itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, mendesak pihak dinas yang memiliki proyek untuk melakukan monitoring. Bahkan juga meminta SKPD terkait untuk mendesak kontraktor yang belum menuntaskan pekerjaan proyek, apalagi hanya mencapai 50%. Menurutnya, memasuki penghujung tahun, harusnya proyek yang dikerjakan, terutama fisik, sudah penyelesaian tahap akhir. Isnaini berharap sesegeranya menyelesaikan pekerjaan yang ada dan dinas melakukan monitoring serta mendesak pihak kontraktor agar pekerjaan tepat waktu. Ya, kami dari Komisi 3 berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas yang mengerjakan sarana dan prasarana untuk pembangunan itu agar sesegeranya sebetulnya menyelesaikan pekerjaan yang ada, yang seyogyanya itu terselesaikan secara baik. Nah, dalam konteks itu kita berharap lagi untuk dinas juga agar bisa memonitor, bisa mempressure agar pekerjaan ini diselesaikan tepat waktu. Harapan tersebut disampaikannya agar pekerjaan yang dilakukan dapat sesuai target, sehingga tidak menimbulkan masalah ataupun kendala dalam penyelesaiannya. Rizna Banjar TV. Sementara itu, kualitas proyek sarana dan prasarana tentunya diharapkan sesuai rumusan atau spek, sehingga dari segi mutu, pembangunan telah sesuai standar. Jika kualitasnya kurang bagus, pihaknya tentu akan melakukan konfirmasi. Politisi praksi Gerindra DPRD Banjarmasin ini menginginkan SKPD bersikap tegas kepada pihak kontraktor. Jika tidak dapat menuntaskan pekerjaan sesuai waktu dan spek yang ditetapkan, pihaknya juga berharap kontraktor tersebut tidak diikutsertakan lagi dalam pekerjaan proyek Pemko ke depannya atau di blacklist. Berkenaan dengan kualitas, tentunya kita sangat berharap sebetulnya bahwa apa yang menjadi rumusan tentang dari segi bahan dan sebagainya untuk pembangunan atau mutu dari pembangunan itu sesuai dengan standar apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama sebetulnya. Nah, berkaitan dengan adanya kualitas yang kurang bagus, ya kami mungkin juga akan bisa mengkonfirmasi sebetulnya ke dinas, baik sesuai tepat waktu, ya kita berharap untuk kedepannya agar tidak diikutkan lagi dalam tender-tender yang akan datang seperti itu. Berdasarkan pantauan, saat ini ada beberapa proyek fisik yang belum tuntas, di antaranya pembangunan jembatan Bromo, HKSN, dan Kelayan. Rizna Banjar TV. Ya pemirsa, saya Paiwara, berikut kita simak himbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah. Tetaplah bersama kami.